dari itu volume lalu lintasnya, kinerja lalu lintasnya. Jadi kita berlakukan yang agak volume lalu lintasnya agak sedikit ya, kita buka. Tapi yang sebelas itu yang masuk daerah-daerah padat lalu lintas. Putuskan sudah mulai hari ini sudah mulai berlaku yang di luar SPBU yang sebelas itu. Sebelas SPBU itu jam buka jam 10 sampai jam 12 untuk hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12 terus jam pukul 18.00 sampai selesai. Nah di Sabtu Minggu itu penjualannya hanya pukul 06.00 sampai 12.00 setelah itu nggak jualan lagi. Ya karena dari jalan-jalan situ jalan-jalan yang Sabtu Minggu itu kan kita lihat peak season orang-orang dari siang sampai malam kan padat termasuk Juanda. Ya contoh Juanda supaya jangan mengganggu aktivitas ekonomi yang ada sekitarnya. Peak season Tiger, Thunder. Sebelum maksudnya disuruh berkoordinasi ke Disup itu nanti kami akan tanya mobil motor itu betul-betul dipakai untuk perjalanan kah hanya atau untuk yang tanda petik kita lihat STNK-nya, Samsat-nya, kemudian kemana aja mereka melakukan perjalanan karena kan sekarang jarang orang pakai Thunder, Tiger atau Vixion untuk hal-hal yang itu dan mungkin kita cek lagi nih tangki modifikasi apa enggak.